Jakarta, Emeril Khan Mumtaz alias Eril dinyatakan meninggal dunia di Sungai Are. Namanya disematkan pada sebuah pohon di tepi sungai itu. In loving memory of Emeril Khan Mumtaz, demikian tertulis dengan huruf kapital pada kartu yang pasang di pohon menggunakan tali, sebagaimana foto yang diunggah akun Twitter Pemprov Jawa Barat, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Tertulis di kartu itu, tanggal lahir Eril, sapaan Emeril, tanggal 25 Juni tahun 1999 di New York dan meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 2022 di Bern, tempat sungai ini. Momen Ridwan Kamil memimpin salat gaib juga tertangkap kamera. Dari foto itu Ridwan Kamil mengimami salat gaib di tepi Sungai Are. Beberapa orang menjadi makmum dalam salat tersebut. Eril disebut terseret arus saat berenang di sungai itu. Setelah pencarian sepekan, dia tidak juga ditemukan. Ridwan Kamil dan keluarga ikhlas dengan kondisi Eril. Sebelumnya data dari kepolisian Swiss mengungkapkan bahwa 15-20 wisatawan tenggelam dan terbawa arus Sungai Are setiap tahunnya. Mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% ditemukan dalam 3 pekan, kata Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman Dehadat.